Nyah, coba kamu buka emas. Apa yang ini marah-marah? Coba buka emas di mana main game. Tidak, kamu buka emas. Apa kamu macam ini nak tengok kundung kamu? Hah? Habis pakai itu remote, bukan di itu kan? Mesti kan, ha? Bodoh amat, ah. Kamu tuh ngaku main game. Coba istirahat, tidur. Jam berapa dah ini? Nanti barulah sakit-sakit pas subuh-subuh. Nah, oke, Bre, tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku kasih tahu ke kalian nih, Bre, ya. Jadi, aku itu selama ini mengkonsumsi salah satu kopi, ya, yaitu kopi SLB, Bre. Ya, jadi kopi SLB ini salah satu kopi yang udah dipercaya sama lelaki tangguh, ya, Bre. Kopi SLB ini bisa buat kita menjadi tahan lama dan bisa bikin Mr. P kita itu semakin kuat, semakin besar, dan semakin keras gitu, ya, Bre. Jadi kopi SLB ini cukup diminum satu saset doang nih, Bre, ya, untuk 3 hari, ya. Jadi satu saset itu bisa bikin kita tahan lama, ya, dalam waktu satu hari itu bisa sampai 5 ronde, Bre. Huh? Jadi istri makin senang sama kita gitu, ya. Jadi 3 hari waktunya, Bre. 1 hari 5 ronde. Jadi kalau kita main 3 hari 5 ronde berarti 15 kali, Bre. Oh, istri mana sih yang gak senang? Pasti istrinya pada nempel terus, Bre. Dan kopi SLB ini sudah terbukti, ya, Bre, dan teruji selama 3 tahun. Terus SLB juga udah terbukti aman dan halal nih, Bre. Di sini ada BPOM-nya juga, ya, ada MUI-nya tuh halal. Dan kopi SLB ini impact-nya itu sangat luar biasa, Bre. Rekomendasi banget buat para suami-suami yang tangguh, ya, Bre. Buat kita makin ganas di ranjang gitu, Bre. Dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau SLB ini kita bisa dapat cuan dari sini, Bre, dengan cara menjadi resellernya dan distributornya, ya. Tuh, wow banget kan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja pesan kopi SLB-nya, ya. Linknya di bawah di deskripsi. Kalian bisa langsung juga menghubungi nomor yang aku kasih di bawah, ya. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung aja pesan di bawah. Pasangan puas, Anda nikmat, jelas. Hey yo, my god, Bray. Nah, oke, Bray, jadi kita buru-buru nih, Bray. Dan ini kita bisa coba kerjain sendiri lagi nih, Bray. Karena aku lihat situasinya itu udah agak lumayan. Tapi masih sih, cuman ya mau dijaga terus intinya, Bray. Aku aja sampai begadang gitu, Bray, jagain dia buat apa, buat selalu stay terus. Kalau dia pengen ini pengen itu, kita yang ambilin, suami yang bergerak semua. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan thumbnail sama judulnya di bawah, kita bakalan ngerjain jentil, coba bentak-bentakin dia. Kalau aku tuh risih, ya, risih sama dia, terus capek gitu, Bray. Kan ini cuma prank doang, kita cuma mau ngeliat reaksi dia aja gimana, ya, Bray, ya. Dan dia lagi nonton sinetron seperti biasa, ya, karena dia nggak boleh keluar juga sama mamanya, sama aku juga udah nggak dibolehin keluar, Bray. Itu yang Bray tetap di rumah terus. Oke, Bray, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share videonya di media sosial kalian nih, Bray, sebanyak-banyaknya, ya. Dan seperti biasa, di follow fanspage Facebook aku di @dikistiawan sama Instagram aku di @dikistiawan. Semua linknya ada di deskripsi nih, Bray, ya. Terus kalian kalau ada ide, komen aja di bawah, kita bikin apa lagi di the next videonya. Dan aku insya Allah rencana bakalan bikin konten gaming juga, ya, Bray. Dan itu ada di bawah link di deskripsi. Kalian udah bantu subscribe terus, di support terus. Dan kalian kalau mau mabar, langsung aja join pokoknya, ya, Bray. Nanti kita bakalan coba bikin grupnya, Bray. Grup WhatsApp mabar, ya. Oke, jadi teman-teman, stay tune, jangan di skip. Oh, saya. Ada game apa? Game apa? Saya kimo itu ngedit. Kimo lihat itu reaction TikTok nih. Bang. Main apa? Main di HP kamu, Badu. Jangan di komputer. Itu tuh buat kerja. Pinjam buat beli kamera. Bukan beli. Malam dan ini tidur ke sana. Nah, iya. Pakai nyawa sih, kimo. Reaction TikTok main video. Apa ya, bukan pelit, HP kamu tuh ada untuk apa? HP kamu tuh
Ya salah kali iki kok iki keluar ya. Usah nih di rumah terus. Pak. Satu. Ya bentar bahas tadi ya. Sekali iki apa kamu cari? Udah lah, Ba. Sabar ya. Nanti barulah sakit-sakitnya. Coba kamu kemas. Masa ya nih marah-marah. Coba kamu kemas di dalam main game. Tidak, kamu kemas dong. Apa macam ini nak? Oh, budung kamu lah. Habis pakai itu selimut. Bukan di itu kan? Bersih kan lah. Tapi ini kemas terus. Tidak, sensi benar kok. Di laptop nyaman aku mau beli laptop. HP lagi. Beli laptop. Kamu tunggu aku main game. Cuma istirahat tidur. Jam berapa dah ni? Nanti barulah sakit-sakit pas subuh-subuh. Serah kamu lah. Sayang lah, aku tak sayang lah,
Makanya dia ngomong anak ini. Tapi entar dengar, dia ini kamu pinti bentar ya. Aku tak peduli, kita kayak biasa. Tapi lagi main. Udah lah. Mungkin segitu aja dulu ya, Bray, karena Bray, kok jadi gini ya, aku ngerjain dia, Bray. Karena nggak tega, dia langsung ngomong nangis gitu lah. Karena ya wanita tuh ya begitu, apalagi kalau kayak gini ya, manja lagi manja-manjanya gitu, jadi pengen perhatian yang sangat-sangat lebih buat para suami. Oke, jadi nggak terlalu panjang video di kali ini. Kita mau cerita sedikit. Jadi tuh akhir-akhir ini aku sering upload video yang ya jangan sama centil gitu ya, Bray. Ya karena itu tadi, karena centil kadang-kadang tuh dia lagi kayak gak mood, kayak bad mood gitu, Bray. Jadi tuh susah aku mau ngerjain dia, Bray. Terus dia kadang pun kalau lagi baring-baring di HP ya, mau kerjain langsung itu ya tega juga, Bray. Karena dia sering mual-mual sekarang. Dia sering keseringan mual, terus pengennya itu banyak, pengen makan ini, pokoknya aku harus siap siaga, jadi suami siap siaga. Yang Raya, jadi di next video insyaallah aku bakalan bikin sama Centil lagi, karena mungkin banyak yang nyariin Centil. Ya sabar dulu ya, Ray. Jadi aku buat kontennya itu kayak konten reaction cewek-cewek atau aku bikin sama cewek lain gitu ya, kalau diizinin sama Centil. Pokoknya stay tune aja di channel aku, di support terus. Dan kalau ada ide, kalian bisa komen di bawah juga ya. Doakan dirinya sehat, terus cintanya sehat juga ya. Aku juga diberikan kesehatan juga, Bray. Kita semua pokoknya, Bray. Semoga dilancarkan rezekinya dan berberkah. Amin. Ya, ya. Jangan tega, Bray. Baru aja tiba-tiba mendadak kayak langsung mentek dia gitu, Bray. Atok rasanya juga. Tapi kemarin dia sempat kerjain aku, Bray, pas 17 Agustus, kalau nggak salah, Bray. Dia coret mukaku, ternyata yang warna merah itu, Bray, kincu, Bray. Hilangnya susah, serius, di bawah sih masih mending warna putih itu pakai bedak bayi. Tapi ini kincu, aku baru sadar. Pas aku mau ngapus, nggak bisa, Bray, ternyata ada ininya, apanya ya? Nah, limovernya, Bray. Limovernya, Bray, ada pakai limover. Bray. Ya, Bray. Ternyata susah hilang. Pokoknya lihat aja ntar kita kerjain.
kita coret perutnya jadi lock. Oke. Jadi buat teman-teman, mungkin segitu aja dulu. Mudah-mudahan kalian suka di video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, dibantu support channel gaming aku. Kocak peri, linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, terus di follow juga Facebook aku di @dikistiawan sama Instagram aku @dikistiawan. Ya, cetak juga nih player ini Andre ini. Pokoknya linknya semua di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, di support terus, di follow. Yang mau mabar ya bareng aku di Mobile Legend. Nanti kalau sempat aku bakal buatin grup WhatsApp gitu. Kita bisa mabar bareng, berkonten bareng sama aku. Gimana? Setuju nggak tuh? Setuju nggak? Ayo, game apapun pokoknya. Ya, jadi dipantau terus pokoknya. Thank you teman-teman. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Mungkin segitu aja dulu. Thanks for watching, thanks for support. Main game, bye.